Giroud disangsi, Milan bakal panggil Lazetić lawan Cremonese. Marko Lazetić kemungkinan akan dipanggil AC Milan ke skuad mereka untuk pertandingan melawan Cremonese Rabu 9 November dini hari nanti saat Olivier Giroud menjalani sanksi larangan bermain. Lazetić menjadi pahlawan tim Primavera Rossoneri akhir pekan ini usai melesakan hat-trick ke gawang Atalanta. Ia pun berpeluang mendapat panggilan ke tim utama dalam waktu dekat ini. Stefano Pioli dan pasukannya akan menghadapi Cremonese pada laga tandang Serie A awal pekan ini dan mereka harus melakukannya tanpa diperkuat Giroud. Mantan bintang Chelsea tersebut mendapat kartu merah konyol setelah melepas kaosnya dalam selebrasi golnya saat membawa Milan meraih kemenangan 2-1 atas Spezia Minggu 6 November dini hari kemarin. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Pioli kemungkinan akan memutuskan memanggil Starlet Serbia untuk pertandingan tersebut setelah kesuksesannya bersinar melawan Ladea. Divock Origi tentu saja akan menjadi starter, namun Rossoneri memerlukan pilihan pemain lain di bangku cadangan untuk posisi striker. Lazetić merupakan talenta yang luar biasa, namun ia kesulitan dengan beberapa masalah cedera sejak bergabung dengan Milan dari Red Star Belgrade. Harapannya, laga melawan Cremonese bisa menjadi awal sesuatu yang bagus baginya setelah secara personal menolak transfer pinjaman ke klub lain musim panas lalu demi mendapat jatah waktu bermain secara reguler di tim utama. Sebaliknya, ia kini lebih aktif di Primavera dan melanjutkan perkembangannya. Kontrak baru Bennacer jadi tantangan bagi pemilik anyar AC Milan. Ismael Bennacer terus membuktikan dirinya menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah AC Milan. Namun masa depan sang pemain belakangan ini tengah menjadi spekulasi lantaran kontraknya di San Siro tinggal menyisakan 1,5 tahun lagi. Sepanjang musim 2022-2023 ini, Ismael Bennacer tercatat tak pernah sekalipun absen membela AC Milan pada kompetisi Serie A maupun Liga Champions. Pemain asal Aljazair itu mampu menjadi sosok kunci bagi pasukan Stefano Pioli dengan memegang peranan krusial di posisinya sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi, masa depan Bennacer sekarang ini tengah menjadi tanda tanya lantaran kontraknya di Milan bakal habis di musim panas 2024. Bennacer pun lalu juga santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Premier League dan mau tak mau, AC Milan harus membuka negosiasi kontrak baru dengan si pemain. Seperti diberitakan oleh Calcio Mercato, Milan disebut akan segera membuka negosiasi kontrak baru dengan perwakilan dari Bennacer. Rossoneri dikabarkan akan membahas kontrak anyar sang gelandang saat gelaran Piala Dunia 2022 yang berlangsung antara akhir November hingga Desember mendatang. Kontrak baru Bennacer ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik anyar Milan yaitu Gerry Cardinale. Bos Redbird itu akan diuji apakah dirinya berkenan untuk menyanggupi permintaan gaji Bennacer yang menuntut angka 4 juta euro per musim di kontrak barunya. Kalau sampai negosiasi kontrak baru ini nantinya tidak menemui titik temu, maka deja vu Milan akan kehilangan sosok gelandang hebat secara cuma-cuma bisa terulang lagi. Viral reaksi Paolo Maldini usai sang anak cetak gol ke gawang AC Milan. Legenda AC Milan Paolo Maldini memberikan ekspresi datar usai putranya Daniel Maldini mencetak gol ke gawang Rossoneri. Paolo Maldini merupakan legenda AC Milan dan timnas Italia yang berkiprah selama lebih dari 25 tahun di jagat sepak bola Eropa. Daniel Maldini tergabung di Spezia dengan status pemain pinjaman. Dalam klasemen, klub dengan julukan Aquilati itu hanya mampu memetik 2 kemenangan selama musim ini. Dalam laga terakhir, Spezia Calcio menantang AC Milan di Stadion San Siro. Daniel Maldini mencetak gol semata wayang untuk memperkecil kekalahan timnya. Menariknya, tak hanya gol tunggal Daniel Maldini untuk Spezia Calcio yang menuai sorotan. Bukannya senang, ekspresi datar sang ayah menjadi viral di media sosial. Entah apa yang menjadi pikiran mantan kapten Gliazzurri itu, putranya berhasil mencetak gol, tatapan Paolo Maldini malah terlihat sinis. Tentu ekspresi Maldini menjadi buah bibir dan candaan netizen. Mungkin saja Paolo Maldini ingin mengungkapkan kebahagiaannya atas gol yang dicetak putranya. Namun dirinya tertekan karena dia merupakan direktur dari klub AC Milan. Mau sampai kapan gendong AC Milan? Wahai Giroud. Usia 36 tahun tak membuat striker AC Milan Olivier Giroud berhenti untuk menjaga performanya di level teratas. Bahkan dirinya pun tidak tahu secara pasti kapan untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Sebelumnya, AC Milan sukses meraih 3 poin atas Spezia di San Siro. Rossoneri sukses mengepaskan sang tamu dengan skor tipis 2-1. Dan Olivier Giroud menjadi juru selamat Milan berkat gol telatnya di menit 89. Keberhasilan Giroud mencetak gol penentu di laga itu mengundang decak kagum. Pasalnya sang striker sudah berusia 36 tahun, namun masih sanggup jadi pembeda bagi sang tuan rumah. Ketika disinggung mengenai usianya itu, Giroud mengaku santai. Ia menilai bahwa ia masih sanggup bermain untuk waktunya lebih lama dan berkontribusi lebih banyak bagi Milan. Seusai laga, Olivier Giroud kedapatan pertanyaan dari media Sky Sport perihal sampai usia berapa ex-pemain Arsenal ini akan terus berkiprah di sepak bola. Yang pasti, jika tubuhnya masih sanggup bermain, Giroud akan terus merumput. "Saya tidak tahu, kapanpun tubuh saya mengatakan itu sudah cukup," ujarnya kepada Sky Sports. Semenjak absennya seorang Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud terkadang menjadi andalan AC Milan dalam menggedor lini pertahanan lawan. Meskipun kedatangan seorang Divock Origi sebagai bomber anyar, tempat Olivier Giroud sebagai pemain penting di Rossoneri tak terpinggirkan. Olivier Giroud sejauh ini mencatatkan performa yang mengesankan bersama AC Milan di berbagai ajang. Total, bomber berusia 36 tahun itu sudah mengemas 18 pertandingan dan mencetak 9 gol dan 4 assist. "Saya tidak tahu apakah itu momen terbaik dalam karir saya, tetapi ada saat-saat ketika Anda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kemudian saya mencoba melakukan apa yang saya tahu bagaimana melakukannya. Hidup saya ada di area penalti." Tak ayal, peluang Giroud untuk masuk ke dalam skuad timnas Prancis pada turnamen Piala Dunia 2022 terbuka lebar. Mengingat pelatih tim nasional Didier Deschamps masih belum menentukan nama-nama final yang akan membela Panji Les Blues di Qatar nanti.